Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan Coto Bazar, dan sekarang di depan saya sudah ada new Honda BR-V yang e-CVT. Apa aja sih fitur-fiturnya? Yuk ikuti terus ya video ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, yuk kita subscribe dulu yuk. Terima kasih ya. Proyektor. Nah, bisa lihat di sini, kemudian di bawah ada lampu kabut. Ini grill masih yang tipe lama. Kemudian untuk wiper sudah, masih belum frameless ya. Untuk ban sudah ada pelek two tone. Dan dapatnya Bridgestone Ecopia EP 150 195 60 ring 16. Untuk ornamennya ada fendernya cukup tebal ya. Fendernya cukup tebal, dan kemudian di sini ada ornamen yang cukup lebar. Sini. Dan handle pintu krom semua ya. Handle pintu krom. Di atas sudah dapat roof rail, dan antenanya sudah subfin. Untuk atas sudah ada spoiler. Kita ke bawah, lampu masih sama, masih yang lama. Ini ada emblem e-CVT iVTEC ya. Untuk bumper belakang saya dinamis ya. Terus di bawah ada muffler. Sini. Masih di kaca belakang, di atas sudah ada lampu rem di atas. Kemudian belum kaca belakang tuh belum ada di fogger ya. Di cover. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Di bagian pintu pakaian pengemudi, di sini sudah ada retract. Pengunci jendela, kemudian power window itu sudah auto di bagian kemudi. Dan di sini juga ada speaker ya, speaker, kemudian cup holder di depan dan kompartemen. Untuk kabinnya udah cukup lega, tapi belum ada start-stop engine-nya. Dan di sini sudah ada stability control-nya di sini. Masuk ke bagian kabin. Di sini di dashboard sudah ada speedometer dan tachometer. Nah, di bagian kemudi sudah ada pengatur volume dan channel. Ada SLS airbag di sini. Dan ini AC-nya. Penumpang AC-nya. Tangan kiri atas bawah aja ya. Ini penutupnya nih. Penumpang AC. Penumpang AC.
ini untuk lampu, ini untuk wiper, dan head unitnya dapat seperti aftermarket ya. Ini adalah CVT dan di sana sudah ada power outlet. Ini sudah ada AC. Untuk bagian bagasi cukup luas. Cukup luas. Dan di sini ada tempat tools ya. Tempat tools. Selain itu kalau Anda lihat kursinya sekitar 5 atau 6 cm deh tebalannya ini. Mobil canggih kayaknya ya. AC di atas. Ada beberapa yang duduk juga pakai VIA. Nah, sama ini semua. Area dan di bawah itu udah ada cup holder juga yang di belakang untuk penumpang belakang. Selain itu kita juga punya olahraganya di mana? Ini untuk bagian belakang. Jadi gampang banget ya. Belum ada defogger ya. Belum ada defogger. Sebelah kiri ada. Terus ini udah ada kamera mundur. Sudah ada kamera mundur di belakang dan belum ada sensor parking. Ada lampu mata kucing ya di bawah, ini gak nyala nih, gak nyala. Ada dua di kanan kiri. Jadi tunggu apa lagi? Oke, itu aja dari Honda BRV. Langsung aja mampir ke booth Honda. Jadi, untuk harganya masih sama ya, masih sama. Belum ada kenaikan dan kegiatan apa aja sih atau promo apa aja sih? Perubahan-perubahannya itu ya sangat minor karena hanya krum-krum saja. Oke, terima kasih ya sudah menonton dan jangan lupa untuk like jika Anda suka dengan video ini dan ada juga di jangan lupa juga untuk subscribe. Oke, terima kasih itu. Honda Jakarta Center serta Twitter di Honda